Teman-teman, sekarang giliran kita pakai kamera ini. Tugas dubbing kita harus lebih bagus dari kelompok lain. Setuju. Tapi kita dubbing apa? Makanya kita harus kreatif. Sekarang kita harus berpikir untuk mencari ide. Kalian sudah dapat idenya? Dasar kalian tidak kreatif. Memangnya kamu sudah punya ide? Hello everybody. Kenapa plengak-plengok kayak orang bingung? Sweet, mau kemana? Nih, mau nganterin bunga. Pesenannya mau dari Rika sama Ibu Kantini. Ayo permisi dulu ya. Tyson, apa sih? Kita tapi mereka saja. Ide bagus. Ya, oke, oke. Mana bunga pesanan saya? Ready, Moder. Semua pesanan udah ayah beliin. Pesanan saya juga ada kan, Ep? Ada dong. Pesanan mode. Ah, bagus banget ini. Aduh, kalau taruh di ruangan, pasti ruangan saya lebih segar. Bunga pesanan saya mana, Ed? Oh, bentar. Tarang! Yang ini buat Bu Kantini. Ini kan bunga buat di kuburan. Ih, Suet mah terlalu banget deh. Habis gimana? Dapatnya cuma untuk. Udah deh, yang penting sama kami punya. Ini model kembaliannya. Kebetulan, dapat diskon. Terima kasih ya, Suet. Kembaliin sana, Maep. 20 ribu, minta kembalian. Mana ceritanya? Ditemukan jenis penyakit paru yang sangat berbahaya. Ciri-ciri penyakit ini flu, pala, selalu belsin-belsin, hidung memelah, penglihatan mulai kabur. Penyakit ini sangat mematikan dan sudah banyak memakan korban. Kalau bingung mencari obatnya, bisa hubungi saja Lingling. Lingling bisa bantu carikan. Baru saja kita melihat penampilan dari Lingling dan juga Kotaro. Sudah seperti pembawa berita yang luar biasa. Sekarang giliran kelompok Carlos, Angelina dan juga Mrs. Palak yang berperan dalam drama boneka. Langsung aja kita lihat ya. Halo semua, kami akan memainkan sebuah cerita yang berjudul Copirku Kekasih Hatiku. Salam memanjat sikap. Waduh, jemputnya di mana sih? Kenapa lama sekali? Maaf, sudah menunggu lama. Mari saya antar Nona Angelina. Kamu siapa? Saya supir baru kamu. Supir? Tapi saya ini cuma cupir. Saya tidak pantas bersama Nona. Angelina! Kamu jangan dekat-dekat dia. Tapi Mama, Angelina cinta dia. Mama tidak setuju kamu pacaran sama supir. Apni maa se koi zaban ladata hai? Wo sirf ek driver hai. Mere sare armano ko mitti mein mila diya hai tumne. Main chahti thi tu kisi college ke ladke ko fasaye. Saya ini memang supir.
tapi saya juga mahasiswa. Mahasiswa? Kalau begitu, Mama setuju. Bu Rika? Pak Budi, bagaimana dengan metode pengajaran Pak Budi yang kreatif? Saya bisa lihat hasilnya? Oh, bisa Bu, bisa. Kebetulan masih ada satu kelompok lagi, yaitu kelompok Lee, Abbas, dan juga Tyson yang bertugas untuk mendubbing sebuah adegan. Bu Rika, silahkan duduk di belakang Carlos. Ya. Halo sayang, kamu dari mana saja? Hasil kamu kemudian makin cantik saja. Aku juga makin cantik kan? Kamu tahu? Itu istri pertama. Aku punya hadiah bunga. Bagus sekali. Kamu memang selalu perhatian buat aku. Yang ini buat istri kedua. Kenapa ini bunganya jelek? Kamu kan sudah tua. Jadi cocoknya bunga yang layu seperti itu. Ini uang untuk kamu shopping. Kalau kurang, nanti saya tambah lagi. Kamu baik banget deh, sayang. Uang buat saya mana? Nih. Kamu itu harus hemat. Minta uang terus. Siapa yang tepuk tangan? Abbas, Lee Jong-yu, Tyson, ke ruangan saya sekarang. Pak Budi! Ambil Pak Budi. Pak Budi yang diterima saja. Pak Budi yang terima saja. Tapi Kitty, Kitty. What's a Kitty? Meow, meow. Dun, darat. Dun, dun, darat. Santai. Dun, darat. Dun, dun. Beneran capek ini ya. Ha ha ha.